Ya, Bapak Ibu, kita lagi video call dengan pasien yang ada di Cilacap. Nah, pasien ini menderita glukoma. Tadi barusan medianya sampai. Nah, terus kita bimbing lewat video call. Ini sudah tetesan yang ketiga. Dalam arti baru pertama kali berobat secara online. Kan tetesannya 10 menit kali 3. Jadi ini sudah 30 menit kita telepon sekarang. Kita lihat kondisinya bagaimana. Ya, kita video call ya. Nah. Dari Cilacap. Ya. Ya, Ibu. Sekarang kondisi pasien seperti apa? Boleh ditanya, Ibu? Setelah diobatin 3 kali dengan tetesannya Mas Lim. Ibu? Apa? Ada yang ganjel-ganjel seperti kelilipan, Pak. Mm-hmm. Tapi lebih ringan gitu. Yang dirasakan apa, Bu, setelah diobatin walaupun secara online ini, Bu? Ya, rada sekarang sudah rada ringan. Tapi masih ada rasanya ganjel. Oh. Seperti kelilipan itu. Masih ada yang ganjel. Terus tapi sekarang kondisinya lebih ringan untuk melihat gitu, betul? Iya, tapi ya pun belum bisa melihat tapi rada ringan terus tulang. Jadi gini, saya istilahnya sederhanakan, yang tadinya belum bisa melihat sekarang sudah agak kelihatan tapi masih remang-remang, masih belum terang banget gitu, betul? Iya. Terus habis gitu di mata lebih ringan. Iya, ini kan baru pertama, Ibu, kan baru pertama kali diobatin, betul? Iya, ya. Jadi nanti lakukan rutin untuk tetesnya 3 hari lagi. Untuk langkah selanjutnya bagaimana? Nah, tinggal minum Satsuki tadi yang Ibu minum, sehari minimal 2 botol. Jadi yang seperti ini, ya. Seperti ini. Boleh langsung habis, boleh bertahap ya. Minimal 2 botol sehari. Terus untuk spraynya yang Ibu punya tadi, ya, ini spraykan di mata 2 kali kanan, 2 kali kiri. Nah, terus pejamkan mata 1 menit. Setelah itu buka mata, diulangi lagi 2 kali kanan, 2 kali kiri. Nah, itu terhitung 1 ya. Sehari boleh lakukan lebih dari 6 kali. Ya. Ya, 20 cm atau 1 tekuan lengan gitu. Ya, jadi seperti ini ya, 1 tekuan lengan gitu ya. Jadi apa namanya itu sehari lebih dari 6 kali ya, jangan jangan kurang dari 6 kali. Kalau mau hasil maksimal. Iya. Iya, 6 kali seperti tadi ya. Spray 2 kali, 2 kali, merem 1 menit, setelah itu buka mata, spray lagi, 2 kali, 2 kali, dihitung 1 ya. Terus lakukan rutin. Nah, nanti 3 hari lagi, telepon saya lagi untuk saya bimbing untuk pengobatan online lagi, kayak tadi. Ya, sambil kita pantau perkembangannya. Iya, Ibu? Kalau besok disemprot atau enggak? Tuh. Mulai hari ini disemprot sama minum, Ibu. Malam nanti minum Satsuki lagi. Nah, sekarang ini nanti siang Ibu spray lagi, sore spray lagi, malam spray lagi gitu. Terus 3 hari baru telepon. 3 hari baru telepon lagi untuk ditetes lagi. Pakai tetesan yang ini tadi. Nah, jadi tetesnya itu ya, Ibu. Oh, enggak usah. Kalau minum spraynya itu hari-hari, 3 hari sekali baru ditetes, Ibu. Oh, iya, paham. Ya, paham ya. Nah, jadi terbukti ya. Walaupun Ibu di Cilacap ya, Bu, ya? Iya, iya. Nah, di Cilacap terus belum pernah ketemu Mas Lim juga, belum pernah ke sini juga ya, ke Surabaya. Nah, ini Ibu waktu itu tahunya dari mana, Ibu? Dari YouTube. Oh, dari YouTube, ya. Walaupun tahu dari YouTube, belum pernah ke sini, dengan medianya kita kirim ke sana, lah sekarang baru nyampe, langsung video call, langsung ada perubahan ya, Bu, ya? Betul ya? Iya.
Ya. Jadi nanti lakukan rutin ya. Walaupun menurut Google ya, sudah nggak bisa bahwa glukoma itu nggak bisa sembuh ya. Ibu sudah searching di Google, Bu? Belum. Ibu tanya, boleh tanya, apakah glukoma bisa sembuh? Kan jawabannya nggak bisa. Nah, tapi di Masterlim terbukti baru sekali aja, walaupun cara online pun bisa ada perubahan setidaknya dalam 30 menit. Betul ya? Iya. Oke. Tapi kalau kayak gini, kira-kira apa sih tingkat kesembuhannya berapa persen? Jadi gini, Ibu. Tingkat kesembuhannya itu setiap orang beda-beda ya. Pokok yang terpenting, yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan. Jadi gini, ibu ini matanya kan sudah abu-abu semua ya, warnanya ya. Jadi nggak hitam gitu ya. Nah itu kenapa? Saya yakin ibu walaupun nggak cerita, saya tahu itu dulunya sering dikasih obat tetes bahan kimia yang dari luaran maupun herbal. Betul ya? Ada yang 2 jam sekali, ya? Iya. Betul ya, ada yang 2 jam sekali, 6 jam sekali gitu ya. Nah, kenapa kok Mas Lim bisa tahu? Karena Mas Lim menangani pasien ini untuk glukoma bukan 1-2, sudah puluhan orang. Nah, kebanyakan mereka rata-rata cerita, dulunya kan masih bisa melihat. Betul? Betul. Walaupun dinyatakan glukoma kan masih bisa melihat. Nah, akhirnya dikasih resep untuk obat tetes yang 6, ada yang 6 jam sekali, 2 jam sekali, yang 3 macam, 4 macam gitu ya, betul ya? Iya, betul. Makanya jadi abu-abu seperti ini, nggak tambah bagus, tambah nggak kelihatan. Ya. Nah, terus sekarang sudah nggak kelihatan, diusahakan kemana-mana juga kan, ke medis sudah kemana-mana, betul ya? Iya, benar. Ya, medis, ya alternatif, ya betul ya? Ada orang bilang kemana ya, pasti namanya ibunya ya, diusahakan kemana-mana ya, om pingin sembuh. Ujung-ujungnya nggak tambah baik, tambah nggak kelihatan, betul? Terus rasanya pegel-pegel ya. Terus capek, cekot-cekot dan sebagainya gitu ya. Kayak jenut-jenut di mata, ya Bu ya, betul ya Bu ya? Iya. Dengan sekarang di tetes pakai tetesannya Master Lim, ibu merasa lebih ringan, betul ya Bu ya? Nah itu makanya saran Master Lim yang baik teruskan obat-obatan dulu yang pernah dipakai, dibuang semua Bu, nggak usah dipakai ya. Jadi cuman pakai yang tadi, minum Sasuke yang tadi seperti ini, sehari minimal 2 botol ya. Terus spray Master Lim sehari lakukan lebih dari 6 kali ya. Terus tetesnya ini 3 hari sekali ya. Setiap kali mau 3 hari lagi telepon lagi boleh, nanti kalau sudah bisa lakukan sendiri. Untuk awal-awal tetap kita bimbing ya, ibu mau telepon kapanpun kita bimbing ya. Jadi bukan kayak orang jualan obat habis jual dilepas itu, enggak gitu loh. Sebetulnya kalau ibu datang ke Surabaya itu pengobatannya nggak boleh bayar ibu. Jadi nggak perlu beli yang tetesan, nggak perlu beli. Tapi berhubung jauh, nah kalau dirupiahkan, walaupun pengobatannya nggak boleh bayar, transportnya jauh lebih mahal, betul? Nah, dengan medianya dikirim ke sana, itu dimudahkan. Jadi ibu juga nggak perlu perjalanan jauh. Dari Cilacap ke Surabaya berapa jauh, Bu? Jauh ya? Nah, kan nggak mungkin kalau suruh 1 minggu sekali atau 3 hari sekali datang ke Surabaya, iya kan? Makanya Mas Lim ini memudahkan untuk pasien itu berobat sendiri di rumah dengan cara online. Toh hasilnya ada langsung kan, walaupun cara online, betul nggak? Iya, ibu terasa lebih ringan di mata, lebih enak, terus cahaya lebih banyak masuk ya. Walaupun belum bisa melihat kan, sudah mulai ada remang-remang, betul ya? Yang tadinya kan nggak kelihatan sama sekali ya pengakuannya ya? Iya, jadi sudah istilahnya alhamdulillah puji Tuhan bisa lancar lah. Ibaratnya ada jalan kesembuhan ya, betul ya? Ada lagi yang mau ditanyakan ibu? Enggak, cuma nanya apa sih? Apa kira-kira berapa lama ini pengobatan gitu? Ya. Sabar baru aja mulai. Baru pertama kali sudah ada perubahan, nggak sabar untuk langsung melihat ya? Nggak apa-apa.
Jadi setiap orang beda-beda. Master Tim juga kalau ditanya berapa lama, ya tergantung pasiennya, sakitnya udah berapa parah, sudah ini kan saya lihat sudah abu-abu semua ya. Sudah berapa lama ini Bu sakitnya? Ulang tahun 10-11 lah. Oh, 10-11 tahun ya. Tapi nggak sengliatnya ini setahun ini. Pak nggak sengliat setahun terakhir ya. Nah, ini ada cerita pasien Mas Lim 2 tahun sudah sembuh total. Namanya Pak Ali Mandoko, itu bisa dilihat di YouTube. Ya. Dari enggak lihat sama sekali kayak ibu. Ya. Itu udah lanjut apa masih muda itu orang? Oh, 70 waktu berobat ke saya 69, sekarang 71. Tapi sekarang sudah bisa normal sekarang. Judulnya glukoma. Mungkin itu ibu yang lihat di YouTube itu, yang ada rekam medisnya itu. Oh, iya. Ini ada kesaksiannya orangnya ini. Ini ada di sini. Ini. Orangnya ini. Ya. Ya, itu tiap hari Minggu datang ke rumahnya Mas Lim. Walaupun sudah sembuh, tapi masih tetap berobat, ya. Tadi pagi juga datang ya, walaupun nggak hari Minggu, dia hari libur kan. Dia kan masih aktif kerja itu, Pak Alimnya. Itu datang, nanti Minggu datang lagi gitu. Jadi kalau ada waktu, hari libur datang ke Surabaya, ke tempatnya Mas Lim. Rumahnya juga di Surabaya. Kalau ibu kan nggak mungkin dari Cilacap terus satu minggu sekali datang ke rumah Mas Lim. Iya kan? Iya. Jadi yang penting yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan. Obat-obatan yang dulu-dulunya dipakai masih ada? Masih ada. Buang semua ya? Buang semua. Iya. Ya. Jadi jangan dipakai lagi, ya. Itu dibuang semua. Jadi contohnya gini, kenapa kok saya suruh buang semua? Nah, sekarang pakainya udah berapa lama itu? Itu baru 1 bulan ini yang ada. Hah? Baru 1 bulan. Awal puasa, awal rumah itu berarti 1 bulan. Baru pakai itu? Iya. Oh, dulu-dulunya yang sampai... Oh, yang dulu-dulunya itu nggak ada. Beli di dokter sini, bukan di Cilacap, itu nggak ada, udah buang. Buang. Terus yang ini ada baru beli juga baru sebulan. Nah, pakai sebulan ini hasilnya bagaimana? Saya mau tanya. Mata sakit terus, kepala malah tambah sakit. Ah, tambah sakit. Nah, terus buat apa dipakai, ya kan? Dibuang. Ya. Kalau mastering kan pakai pengobatan mastering cuma 30 menit langsung kelihatan hasilnya kan, lebih enak kan, Bu? Iya kan? Iya. Nah, yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan. Ya? Oke, Ibu, ini berita baik ini. Boleh nggak Mas Lim masukkan YouTube untuk orang-orang lain yang menderita penyakit yang sama, glukoma kan, walaupun menurut Google nggak bisa sembuh ya. Beberapa pasien sudah sampai luar negeri pun nggak ada perubahan. Boleh nggak kita masukkan YouTube? Supaya bisa memberkati orang banyak. Ya. Ya, seperti Pak Halim itu kan, dari Pak Halim akhirnya sekarang sembuh kan, ratusan orang datang ke sini. Ya. Ya, tadinya juga saya dari awal puasa udah tahu, tapi saudara bilang nanti ingat rumahnya dulu gimana. Selalu memantau itu, terima kasih lagi itu di YouTube, selalu mantau-mantau tuh. Tanya meyakinkan, gitu. Terus ada bilang udahlah beli obat di situ aja gitu. Nah, terbukti sekarang ada perubahan ya.